Okey, kita boleh mulakan. Hari ini kita masuk tajuk dia Babur Riba. Ya, Babur Riba. Ya. Siapa nak baca? Boleh mulakan. An Jabir. Silakan. Baik, catatkan. Satu lagi baca. Walil Bukhari, Lil Bukhari. Catatkan hadis 849 dengan 850. Sekalikan. Hadis sah. Matan dilarang makan riba. Hukum haram. Hukum haram. Baik, kalau ikutkan dalam hadis ini bahawa orang-orang yang melakukan riba, baik pemberi atau pemungut riba, pembayarnya, penulisnya, maupun orang-orang yang menyaksikan ya urus niaga riba itu akan mendapat laknat Allah. Riba adalah memberi pinjaman kepada seseorang dengan memungut bunga yang berlebihan. Ya. Contohnya dalam surah Al Imran kan ada. Ya, ada afan mudha'afatan. Yang ganda yang digandakan. Terkadang ya duit pokok tak dapat nak apa belum dibayar lagi bunga dah melambung-lambung. Ya. Jadi asal riba itu adalah ya, mula-mula riba, konsep riba ni ya berlaku ialah di Madinah, yang mana orang-orang Yahudi masa itu ya dia dah pandai berniaga riba. Jadi orang-orang Madinah di sini banyaklah meminjam dengan orang Yahudi ya ke cara yang mudah, istilah di tempat kita macam ceti. Dulu-dululah ceti ya. Jadi ya, dia ni tidak bersistem dan dimaklumkan bahawa ya dimaklumkan bahawa ya orang-orang Yahudi masa itu ya memberikan pinjam kepada orang-orang Madinah. Sehingga orang-orang Madinah ni sudah banyak terhutang kepada orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW bila datang ke Madinah, salah satu puncanya nak sokong Muhammad ke nak sokong Yahudi. Macam itulah. Ya? Sehingga berlaku macam tu. Kalau nak sokong Muhammad, dia banyak hutang dengan Yahudi. Ya? Jadi, Yahudi lah pelupur mula-mula ya, tentang macam mana pinjaman riba ini. Ya? Ada yang memulakan masa itu. Jadi nampaknya contohlah misalnya kata kalau pinjam 100 ya, cukup satu bulan kena bayar 150 contoh. Ya, kalau tak bayar masuk bulan yang kedua ya jadi 200. Ya.
Kan bukankah itu dikatakan adafan mudo'afatan, gandaan yang digandakan, melampau-lampau. Ya. Kalau sekarang ini yang tak bersistem macam Ahlung, kita kenal Ahlung. Dulu Chatty. Chatty ini ada lagi ke tidak, Allah alam. Ya. Chatty-chatty, dulu orang India pegang Chatty ini, banyak orang India pandai. Ya. Orang buat pinjaman pada Chatty ini. Kemudian sekarang disebut Ahlung pula. Ya. Bukan Banglung, ya, Ahlung. Ya. Kadang orang gunakan bahasa macam tu. Pinjamlah kat Banglung. Kadang kita tak faham, pinjamlah kat Banglung ni. Rupanya Banglung tu Ahlung. Pinjam ke Ahlung ni. Ya. Nah, jadi kenapa riba ini Allah haramkan? Sebab riba ni sebenarnya di situ ada unsur kezaliman. Ya, unsur kezaliman. Orang yang meminjam, ya, teraniaya. Orang yang memberi pinjam, ya, dia sukaria dengan memakan riba tadi. Ya. Jadi orang yang teraniaya ni orang yang meminjam. Ya. Itu yang kalau tidak bersistem, yang itu kadang jadi pembunuhan, disimbahlah kenderaan, rumah dengan cat, ya, anak-anak diugut, nak dibunuh, ya. Unsur-unsur kezaliman tu berlakulah bila tak ada sistem. Macam bank pun ada riba juga, tetapi dia ada sistem, ada maknanya, ya, digunakan dengan perundangan, ya. Jadi dikaitkan dengan perundangan. Kalau yang Ahlung ni, dia tidak ada perundangan, dia buat undang-undang sendiri. Nak bunuh keluarga yang meminjam lah, ya, atau membunuh orang yang meminjam lah, ya, dan berbagai-bagai ugutan lah. Cara, ya, undang-undang mereka yang tidak mengikut, ya, lunas-lunas. Itu yang jadikan melakukan kezaliman. Ya. Sekarang ni ada juga yang dikatakan pinjam apa? Pinjaman berlesen. Ya. Cerita daripada seorang ni, daripada seorang, ya, pinjaman berlesen ni, dia pergi pinjaman berlesen. Ya, kemudian didapati dia ni kurang cukup, tak cukup lah dia punya syarat-syarat tu. Ya, tak cukup syarat-syarat dia. Jadi pinjaman berlesen ni, ya, dia suruh pinjam dengan si apa satu lagi ejen. Ejen tu Ahlung. Dengan Ahlung ni tak banyak syarat. Ya. Jadi rupanya bank apa yang pinjaman berlesen ni sebenarnya kancing juga dengan yang Ahlung-Ahlung ni. Saja topeng yang ada berlesen, tapi arahan tu banyak lari kepada Ahlung. Ya, macam tu, ya. Jadi terkadang cerita-cerita orang yang, ya, meminjam Ahlung ni lah yang diceritakan bahawa tak pernah habis-habis dia punya bayar ansuran dia. Ya, tak habis-habis. Rupanya pinjam RM5,000, ya, dengan, ya, broker ni, ya, ditulis RM5,000, sign pun RM5,000. Rupanya bila dah bertahun-tahun tak habis-habis, dicek bukan RM5,000, RM50,000 rupanya. Sebab itu ruangan kosong tu boleh ditambah dengan kosong lagi. Dia dapat, ya, RM5,000 pun tak cukup. Ya, bukan cukup RM5,000 pun. Ya, dia dapat. Tapi rupanya dalam surat perjanjiannya RM50,000. Ditambah lagi. Borang-borang yang diisi tu, ya, masa itu, ya, tak disedari. Ya, benda yang ada kekosongan tu boleh lagi dibagi lagi nombor lagi bila dia tak ada. Ya, penipuan-penipuan macam tu. Patutlah tak habis-habis. Bukan RM5,000 dia pinjam, RM50,000 dia pinjam. Ya. Begitulah, ya, yang Nabi SAW larang ni kerana Quran sendiri dia pun melarang riba. Ya. Oh, orang Yahudi kata apa? Apa bezanya riba dengan jual beli? Kan kita sama-sama nak untung. Riba pun nak untung, jual beli pun nak untung. Allah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli, ya, tak sama dengan riba. Ya.
kata orang Yahudi, innamal bai'u mislu riba. Ya, sungguh tidak lain jual beli sama dengan riba, kata orang Yahudi. Ya, Allah kata tak. Sebab ya, jual beli ni, ya, jual beli dua-dua merasa lega, puas hati. Contohnya, ya, saya ada barang, tuan nak beli. Jadi dia pun beli, saya cakap harga sekian. Tuan tu pun setuju yang nak beli. Maka, ya, saya mendapat apa ni, harga yang ya saya berpuas hati, dia pun mendapat barang yang dia memang senangi. Dua-dua rasa senang. Tapi riba tak, riba yang senang ni yang memberi pinjam. Ya, yang teraniaya yang meminjam. Ha, itulah beza dia. Sebab itu Allah katakan, ya, riba tu tak sama dengan jual beli. Orang Yahudi kata jual riba sama dengan jual beli. Itu Allah nafikan, ya. Baik, kita sambung lagi, buka mic ya yang nak baca. Baca makna dia. 581. Baca makna dia. Ha, la 5 eh li, la sorry sorry 851. Ha, tengok tu. Baca makna, makna. Baca makna. Ya. Yeah. 851 catatkan hadis sah. Matan menunjukkan bahawa ada banyak jalan yang menuju kepada perbuatan riba. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, dimaksudkan sini riba itu banyak tingkatannya. Katanya sampai 73 macam atau 73 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dosanya adalah seperti dosa seorang yang mencampuri atau mempersetubuhi ibunya sendiri. Sedangkan tingkatan dosa yang paling besar dari perbuatan riba adalah seperti dosa merosakkan kehormatan ya seorang muslim. Ya, itu termasuk dalam ya cabang-cabang riba. Ya. Ha, jadi kalau dah ya mencampuri ibunya sendiri, ya dosa, ya mengganggu kehormatan orang Muslim dosa, riba pun bukankah riba tu pun dosa, ya, jadi dia itu cabang namanya, ya, itu dikatakan cabang riba yang boleh membawa semua kepada dosa-dosa, ya, sebab itu, ya, ndaklah, ya seboleh-boleh jauhi daripada ya riba ini, ya. Mana pinjaman-pinjaman yang membawa kepada penganiayaan, itu tinggalkanlah, ya. Baik, ya, kita sambung lagi hadis 582. 5 pula 852 terbalik. 852. Siapa nak baca, silakan. Mak baca mana ya? Dari Abi Said. Buka mic, mic tak buka. Tak buka, tak boleh cakap. Ha, siapa baca? Mic kena buka mic. Semua merah tu. Ha. Ha. Bolehlah tu. Dan jangan
misal misil sama lah tu, misal ke misil ke, maknanya sama dengan sama. Misalkan masal misil, misal seumpama, ya, sama dengan sama. Baik ya, lagi siapa tadi? Aja Zara ya, okey, teruskan lagi. 853, 853. Bergandum tu, gandum. Jualan tu. Baik, satu lagi, 854. Okey, catatkan 852 sampai 854. 852, 853, 854 sekalikan. Hadis Sahih Isnad. Sahih Isnad. Matan menerangkan ada riba fadol. Fadol, fadol lam. Fadol. Fadol lam. Hukum. Sebab tidak ada riba fadol. Yang ada nasiah, nun sinya hamzah tamarbutoh, nun sinya hamzah tamarbutoh, nasiah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak lain riba pada nasiah, riba pada nasiah. Hadis muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi. Baik, yang kita baca hadis ni dikatakan sebagai sahih isnad. Sahih isnad ni maknanya sanad-sanadnya ya diakui, dipercayai. Sanad ni yang menyampaikan itulah, itu isnad. Ya. Yang menyampaikan tu dipercayai. Tetapi ya dia punya matan isi hadis tu. Ya, matan isi hadis tu dia tidak ya dikatakan sebagai sahih. Sebab Nabi SAW menerangkan ya yang ada riba, riba nasiah. Yang kita baca ni namanya riba fadol. Riba fadol ni sama dengan sama. Jadi macam tak logik lah. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, pisang tukar pisang. Ya. Jadi ya di situ tidak nampak logik dia. Ya. Tukar sama dengan sama, garam dengan garam. Ya.
Jadi ya, boleh. Kalau kita katakan garam dengan garam ini, contohnya saya ada garam kasar, awak ada garam halus. Nah, sekarang kan ada garam halus kan? Dulu garam kasar ya. Jadi boleh tak kita tukar? Ya. Semangkuk dengan secawan dengan secawan, contohlah sikit ya. Secawan dengan secawan. Ya. Tapi yang banyak garam kasar ke garam halus? Dalam timbangan. Halus satu 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 mangkuk lah contoh. Halus satu mangkuk, kasar satu mangkuk. Dalam segi berat mana yang berat? Garam. Ha? Yang halus lah. Yang halus lah berat. Jadi di situ kalau kita tukar, artinya tak sama kan? Ha, tak sama. Jadi kalau tak sama, kita kena bagi garam kasar lebih. Sebab dibandingkan dengan garam halus. Jadi kita kena bagi garam kasar tu lebih. Barulah setimbang dengan apa? Garam halus. Jadi hal macam ini, ya, macam mana nak dikatakan riba dia? Sama dengan sama. Jadi itu yang dikatakan dalam hukum. Sebab tidak ada riba fadl, yang ada riba nasi'ah. Ya, Nabi pun kata sesungguhnya tidak lain ar-riba fin nasi'ah. Riba hanya pada nasi'ah, bukan pada fadl. Riba nasi'ah ni riba yang berganda-ganda. Dia punya bunga dia. Kalau kita sekadar tukar bertukaran barang, ya. Sama dengan sama. Apa? Saya ada pisang emas, kau ada pisang emas. Mari kita tukar. Ya. Tak ada erti, tak ada erti. Ya kan? Pisang berangan, jiran sebelah ada pisang berangan, kita pun ada pisang berangan, tukar menukar. Ya. Tak ada erti lah. Ya. Kalau pisang tanduk dengan pisang berangan, okeylah. Ya. Rumah si Fulan tu ada labu air. Sebelah tu ada apa? Lada contohnya. Labu air tukar lada. Ambu nak sabar juga. Kita bertukaran macam tu. Ni labu air dengan labu air. Ya. Tak ada erti lah. Jadi di situ itulah hukum tiga-tiga sekali ke disekalikan sama. Ya. Baik, kita sambung 854 pula. Siapa nak baca? Buka. 854 dah ya. 855. 855. Siapa nak baca? Silakan. Lapan lima lima. Siapa nak baca? Sila. Itu Hajah Jawahir. Senyap je. Hajah Jawahir dengar tak? Buka mic. Mic tu buka. Kalau nak cakap. Kena buka mic. Okey. Sila. Okey, betul. Sebut sok. Sok ni maknanya sok ni apa ni? Timba sukatan Arab. Dikatakan kita dulu ada apa? Gantang dengan cupak kan? Kalau sok ni mana satu satu gantang lah.
satu gantang, satu sok. Ya, yeah, baik. 855 catatkan. Hadis sahih isnad. Hadis sahih isnad. Macam atas tadi. Matan tidak boleh menukar kurma. Tidak boleh menukar kurma campuran. Dengan kurma yang baik. Melainkan, mesti sama. Hukum, sebab boleh menukar kurma dengan kurma yang tidak sama. Itu dikatakan ya, sahih isnad ni, sanadnya sahih, matannya ya, dia tidak sahih. Matan tu mana isi hadis ni ya, dia tidak sahih. Jadi kita bergantung pada hukum. Hukumnya boleh. Kita tukar, kita ada kurma, ya, kurma biasa, tapi ya, dia tu ada kurma ajwah contohnya. Jadi kita kurma biasa, kurma mariami ke contohnya. Ya, dia ada kurma ajwah, ya. Ha, jadi kita nak tukar. Nak tukar di sini hanya bezanya ya, harga dia mahal mana. Sudah tentulah ajwah mahal. Ha, ajwah mahal. Kalau sekarang ni, kalau dulu 80 dengan kita sekarang dah 100 rial. Ya. Yeah? Ah, 100 rial 1 kilo dah, ya. Yeah? Jadi tak tahu. Ya. Yeah? Oh ya. Yeah. Oh ya, yeah. Ah, nah. Ah, tengok, ya. Yeah? Jadi dia ada kurma ajwa, ajwa mahal. Jadi kita mariami ni kurma biasalah mariami, ya. Jadi artinya kalau kita nak bertukaran, ya, sebab dulu-dulu ni dia mereka ya tak main duit. Kadang mereka nak itu nak ini, mereka bertukar-tukaran, ya. Cara macam tu. Jadi sekarang ni kita kena bagi lebih lah. Yang kita mariami ni kita kena bagi lebih. Kerana kita nak dapatkan ajwah, sebab ajwah mahal. Kalau sama, rugilah yang orang punya ajwah ni. Kecuali, ya, ada kecuali kalau dia nak bersedekah. Tak apalah, yang lebih ni saya sedekah lah. Tak apa. Tapi kalau dengan cara tukar menukar tadi, mestilah dengan ya, timbangan harga samalah. Timbangan tak boleh sama, harga. Agaknya ibarat mariami 3 kilo baru ajwah 1 kilo kot. Ya, dia punya ya. Berat apa ni? Kapal terbang pun benarkan berapa kilo? Seorang 80 kilo ya? Berapa? 30. 30. Tengok ya. Kadang nak bawa lebih cemas je, kuat lebih kena apa? Kan? Kena bayar.
Nah, itulah. Ya. Tapi teringat dulu, teringat dulu ya, grup ni yang grup dikira timbang semua satu grup ditimbang kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan, mana ada yang kurang, ada yang lebih disekalikan, kemudian jumlah berapa. Kemudian ada mananya tak pernah pun yang kurang, semua berlebih. Tak ada yang kurang pun, semua berlebih. Jadi satu grup ni sudah lebih tau. Ya. Yeah. Jadi orang yang menguruskan kat sana kan, dia ini rasuah tau, rasuah dengan orang yang timbang tu. Dia ada rasuah dengan orang yang timbang tu, lepas, dilepaskan. Ada rasuah juga situ. Ya. Yeah. Khawatir kau terbang jatuh. Jadi dia bila yang timbang tu di rasuah, lepaslah. Maknanya lebih sampai berapa puluh kilo kadang lepas. Tak ada apa. Itulah. Kemungkinan lah, kemungkinan. Yang tu lah yang tampung kot. Daripada banyak kekurangan dia jadi tampung dia tu lah. Tapi kalau grup Malaysia ni tak ada yang kurang, semua lebih. Semua nak beli. Ada setengah setengah orang ni dia tak beli kurma. Dia tak beli kurma. Dia kurma beli kat Malaysia. Semua yang yang kat Malaysia kata dia lagi baik yang daripada yang kat Mekah kata dia. Kan? Macam-macam jenis kat Malaysia ni. Dia beli kat Malaysia ya, tak ada beli kat sana. Dia buat berat buat berat-berat kan buat apa kata dia? Yalah. Lagi siapa nak baca? Silakan. Yang tak ada gambar tu. Yang tak ada gambar tu bolehlah baca. Oh, saya tak ambil buku lagi. Okey, sila. Tak apa, ada suara. Baik ya, hadis 856 ya, catatkan. Hadis sahih isnad. Kemudian sama juga hujung dia tulis tawakuf, tawau kofa. Tawau kofa. Tawakuf. Kof tu ada sabdu ya, tawakuf. Tawaf, tawak, tawak. Kof, tawakuf, tawau, kof, fa, tawakuf, matan, berat kurma yang tertentu, tidak boleh ditukar dengan kurma yang beratnya belum tentu, koma, dianggap riba. Itu matan ya.
hukum dia sebab bukan riba. Sebab sebab bukan riba. Baik ya, hadis ini macam tadi jugalah, namanya sahih isnad. Maknanya sanad-sanadnya yang menyampaikan tu yang sahih. Tapi matan dia ya, kita kena tawakufkan dulu. Tawakuf ni maknanya kita kena tawakuf daripada wakaf, berhenti. Berhenti maknanya kita berhentikan dululah, kita diamkan jelah. Sebab ya, kedudukan matan dia ni ya, tak dapat nak dibayangkan macam mana, tapi hukum dia bukan riba ya. Jadi dalam kalau kita baca hadisnya tadi ya, dilarang jual beli kurma yang apa tadi, yang dah ditentukan dia punya jumlah dengan kurma yang tak sama sama timbang dengan yang tak sama timbang, macam itulah ya. Yang dah ada timbangan dengan yang tak ada timbangan. Jadi contoh, macam kata kurma kita ni belum timbang lagi, ada dah satu bontel belum timbang lagi ya, yang dia orang ni sudah ditimbang. Jadi kita nak tukar ya, nak tukar kurma dia jenis ajwah. Kita punya bukan ajwah tapi ada satu buntil belum timbang lagi. Ya. Jadi di situ kalau kita terus tukar, contoh, terus tukar, ya patut ke? Ya, kita terus tukar macam tu. Ya, adakah dia redha? Orang yang ajwah tu redha? Ya, belum tentu lagi. Ya, jadi kalau macam tu, kalau nak kira harga, ya, maka kita kena timbanglah. Kita jual kita punya kurma Maryami ini setimbang harga ajwah. Setimbang harga ajwah berapa banyak. Kalau ajwah sekilo 100, maka kita kena timbang 3 kilo baru Maryami 100. Macam tu barulah sesuai ya. Jadi ya, kalau kita katakan hal ini ya, apa ni, riba, sebab ya tak sama berat, dianggap sebagai riba ya, maka kita dalam hadis ni dikatakan tawakuf. Tawakuf, tawakuf maknanya ya, kita berhentikan sajalah, diamkan dulu. Macam itulah bahasanya ya. Itu nama tawakuf. Tawakofa. Bunyinya tawakuf. Tawakufan itu makna masdar. Ya, tawakuf itu masdar. Tawakufan. Kalau kalau fi'il madhi tiga hurufnya, wakofa, cari perkataan wakofa, wakof. Selalu kan belajar tajwid, wakof. Wakaf kan berhenti. Wakaf kat situ. Jadi di sini kita berhentikan kat sini dululah. Macam itulah ya. Jadi sambung. Siapa nak baca? Sambung lagi ya, apa satu engkau. Boleh sambung lagi. Okey ya. Lapan, 857. Yes. Syair, syair bukan teh, teh tu minuman lah. Syair ni gandum macam beras Belanda, beras Belanda.
857 hadis sahih isnad. Depan dia sama juga tawakuf macam tadi juga. Tawakuf. Kofa. Tawakuf. Ha. Matan dia boleh menukar gandum dengan gandum. Itu yang secara syair tadi. Ha. Boleh menukar gandum dengan gandum, tetapi harus sebanding. Sebanding. Ha, sama beratlah. Hukum. Sebab tidak harus sebanding. Tidak harus sebanding. Jadi itu dikatakan tawakuf, maknanya di ya dalam segi matan tadi itu, ya kita kena tawakufkan dulu. Ya, mana dilarang menukar gandum dengan gandum, tetapi harus sebanding. Contohnya, ya kita tukar gandum, ya kita beli sekilo, jiran sebelah sekilo juga gandum yang sama. Kita tukar menukar, apa artinya situ? Tak ada erti lah. Ha, tak ada apa. Ya. Jadi. Ha, benda yang sama. Ha, itu dikatakan suruh tawakuf. Maknanya kita bentikan saja. Jadi hukumnya tidak harus sebanding. Contohnya saya kata kita punya tepung beras. Dia punya tepung gandum. Kan. Orang dulu-dulu kan suka berjiran-jiran ni kan suka tukar-menukar. Kalau tak ada. Tak ada barang. Haa. Ha, dia bukan duit. Ha, pinjam. Iya, memang memang saya akui lah. Ya. Ha. Ha, nak pergi kedai, nak pergi kedai jauh. Ha, jadi pada masa itu pinjam dululah. Ya. Ha, pinjam minyak lah seapa, secawan. Minyak pun pinjam tu secawan. Besok pulangkan lagi. Ha. Ya. Itu bahasa pinjam. Ya, mana secawan dengan secawan. Memang memang patutlah harga yang sama secawan dengan cawan. Ini macam gandum dengan tepung beras pulut tak sama. Ah, beras pulut lagi mahal daripada tepung gandum. Ya. Ah, jadi kalau kita nak pinjam contohnya, kenalah kita kena bayar lebih. Mana kalau kita punya tepung gandum, kita kena bayar lebih kepada dia. Masa tu, contohnya begini. Pinjam tepung gandum tu bolehlah, tapi kita bayar tepung gandum juga. Tapi masalah, dia tak nak macam tu, dia terus nak tukar. Saya ada tepung beras, boleh tak kita tukar? Macam tu. Bolehlah, saya pun ada nak buat kuih ni, tak ada tepung beras. Contoh. Jadi pun tukar. Jadi tak adalah hutang-berhutang masa tu. Dah tak kira berhutang. Tapi kena fahamlah siapa mana yang mahal. Sudah tentu tepung beras lebih mahal contohnya. Maka kita kena bagi lebih lah. Itu dikatakan di sini kena mauqufkan, tawakufkan dulu. Ya, sebabnya sama dengan sama ni macam mana tak logik lah. Sama dengan sama. Ya. Kalau berhutang bayar kemudian lain macam tadi cerita. Ya, dia hutang garam hari ni tapi nak bayar esok sebab dia belum belum pergi kedai. Itu tak apa. Setengahnya dia nak bayar kes macam tu. Tak apa, saya ada telur, kau ada garam. Boleh tak saya bagi kau telur? Telur ayam banyak ni. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Jadi nak kan? Bila nak cash lah akhirnya. Tak adalah hutang berhutang. Selesai. Okey, lagi satu siapa nak baca? Sila.
858. Okey, sila. Catatkan. Tahu ya, tahu ya. 858. 858 Sahih Isnad. Sama juga letak sebelah dia Tawakuf. Ha, macam atas jugalah. Ni. Tahu ya, Sahih Isnad ni maknanya sanad-sanad tu yang menyampaikan tu betul. Ha, tu makna Sahih. Sahih tu betul. Isnad tu sanad. Ya. Sahih Isnad. Tapi matan dia, matan ya, dilarang menukar emas dengan berlebih kurang. Hukum, sebab boleh berlebih kurang. Sebab boleh berlebih kurang. Jadi bayangkanlah, ya, kalau kita ya nak jual emas tadi, ya, ada batu-batu dia. Jadi dalam hadis ni, batu-batu ni kena tanggalkan. Jadi bila satu gelang dengan siap batu-batu permata dia dah ada kat situ, ya, intan berlian dia dah ada kat situ, ya, nak ditanggalkan dulu. Ya kan dah jadi emas apa dah? Dah buruk dah, dah tak jadi. Rusak, rusaklah dia. Sebab itu kena tawakufkan. Jadi artinya batu-batu ya ditimbang sekali dengan emas tu. Tapi harga emas tu lebih kuranglah ditolak dengan batu tu. Kalau dipisahkan habislah gelang tu. Dah tak tak jadi, tak ada gelang dah, tak ada siapa nak beli dah, dah compang-camping. Itu dikatakan tawakufkan, ya. Maknanya dibentikan dulu kat situlah. Tapi yang betulnya kena lebih kurang. Hukum tu boleh lebih kurang. Ya. Kalau ditanggalkan habislah rusak, ya. Itulah ceritanya. Itu dikatakan belajar hadis ni, kadang ada sahih isnad, dhaif matan pun ada macam tu, ya. Sahih isnad maknanya sanadnya betul, yang menyampaikan tu maknanya betul. Tapi matan tu tak logik. Tak logik dalam segi hukum. Ya. Itu dikatakan hanya sahih pada isnad tapi bukan pada matan. Matan isi kandungan dia lah. Ya. Terkadang sahih matan, dhaif isnad. Isnadnya dhaif, yang menyampaikan tu banyak kelemahan tapi matannya sahih. Sebab apa matannya sahih, isinya sahih? Sebab ia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran, tak bertentangan, tak adalah salahnya. Baik, kita punya kuliah sekadar itu dulu untuk pembukaan pelajaran hadis ni. Ini ganti ya, ini ganti yang awal bulan hari itu. Jadi besok awal bulan kita pun ada lagi lah hadis. Ya. Ini hanya ganti saja. Ya. Okey, sampai situ dulu. Surakallahul azim. Ya. Wa surakallahul karimah. Nahnu ala zalika minasyahidin.